Siapa tahu jodoh gue di sini. Kuliah online. Habis kuliah makan. Habis makan mandi lagi. Habis mandi kuliah online lagi. Habis itu makan lagi. Mandi online mana ada? Emang mandi lu pakai sinyal, mandi online? Iya, babe mah nyamber-nyamber aja kayak petir. Lagian mandi online, mandi gila beneran. Bau badan lu. Anak cewek tuh, pagi-pagi tuh harus kudu mandi, biar wangi. Si babe kagak ngaca ya. Babe, mendingan Bella ada mandi-mandinya. Daripada babe kagak pernah mandi, baunya udah kayak kulkas busuk. Rahang enteng banget lu. Mana ada sejarahnya Babe Melki orang terkaya nomor 2 di kampung ini bau badan. Dari kecil sampai gede kayak gini badan gue wangi, gak ada bau-baunya sama sekali. Si Babe, gak pernah nyium diri sendiri ya, Babe? Coba cium keteknya sekarang. Mana ada sih gue bau? Coba. Wah, widih. Dicari foto model bulanan. Hah? Foto model bulanan? Itu model apa kuota internet? tapi boleh juga. Daripada gue gini-gini doang, gak akan sukses. Mendingan gue ikut-ikut casting ya. Yaudah deh, siap-siap dulu. Gercep amat lu. A few moments later. Telat. Babe, taruh dulu, Be. Laguan lu. Bisa gak rumah kita ilangin tangganya? Capek banget. Mas-masan. Yaudah deh, Be. Bella pokoknya pergi dulu. Nanti setelah pergi baru Bella sampai rumah udah sukses, Bella ceritain dari nol sampai kesuksesan Bella terjadi. Ya udah, Be, pamit ya. Ya udah, sukses dah lo ya. Iya, dadah, Be. Tunggu. Apalagi sih, Be? Udah jam segini. Lu atasan bica bener. Bawah lu masa pakai sarung. Wahu. Be, kok bisa sih pakai gini? Kok bisa, mana gua tahu badan-badan sarung lu. Sarung siapa? Sarung gua. Itu sarung sunat gua dulu masih kecil. Ya ganti dulu ya. Pegel banget lah. Few inches later. Kagak ada yang gini, Be, gimana, Be? Ini baru anak babe. Cantik ya, Be? Mukanya cantik. Badannya langsing. Ya, bulenya mana, Be? Bule lagi. Anak samin lu dong, babe. Ya udah, Be. Bella berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Yaudah, yang penting lo sukses ya. Amin. Makasih ya, Be. Ya. Doanya ya. Lo gak mau duduk dulu. Leher gue pegel. Enggak, Be. Udah buru-buru. Udah, ya udah. Kan begini dah tuh. Akhirnya sampai juga. Gara-gara babe nih kagak ngasih ongkos. Jadi harus lari-lari gini. Capek bener. Aduh, masih buka gak ya? Non, kenapa sih, Non? Panik begini, Non. Tenang aja, Non. Tenang. Kenapa bisa kepanik ini kayak kebakaran jenggot? Ya, kok kebakaran jenggot sih, Bang? Bella kan kagak ada jenggot. Kalau mas-mas yang itu tuh baru. Aduh. Beneran ada, Non. Ya ampun, sampai ngebul begitu, Cing. Kasian banget. Lagian Non Bella nih, Non. Non Bella tenang dulu dan Non ceritain dulu. Non Bella teh kenapa awalnya bisa panik begitu? Bang Dilan mau dengar ceritanya? Boleh, sok mangga ceritain. Jadi gini, Bang Dilan, tadi pagi kan babe lagi nyantai. Terus Bella turun tuh ke bawah. Iya, terus? Bella bosen, gak ngapa-ngapain, gitu-gitu aja hidupnya. Iya, terus? Udah, terus Bella lihat-lihat tuh di sosial media. Ada pengumuman, dicari foto model bulanan. Iya, terus? Bang Dilan mah dari tadi teras terus sebenarnya dengerin apa enggak sih? Enggak, Non Bella punten ya, Non ya, agak munduran dulu ya, terus, op. Loh, udah ngomongin tadi jenggot udah enggak apa-apa, Bang. Udah aman ya? Makasih, Bang ya. Lumayan nih buat beli es cekek. Makasih, Bang. Iya, Bang Dilan dari tadi tuh enggak dengerin ya? Tuh Non Bella dengerinnya lagi ceritanya dari pagi. Atuh kalau dari pagi mah kelamaan, mending saya nyambi jadi tukang parkir, Non. Mending cerita tuh, intinya aja. Ya tapi Bang Dilan sebenarnya mau dengerin apa enggak nih? Iya mau, coba cerita intinya aja. Jadi gini, Bang, intinya tuh Bella pengen banget jadi foto model gitu, Bang. Makanya Bella tuh kesini, pengen casting. Masih buka kagak sih, Bang? Aduh, Non, sekarang mah tuh udah tutup. Baru aja tadi ditutup. Ya, udah tutup, Bang, sekarang. Baru juga jam 3. Tapi besok buka lagi enggak, Bang?
Besok mah udah nggak ada, Non. Modelnya udah dapet. Hah? Udah dapet? Iya. Siapa modelnya? Emang Non Bella nggak mau tahu siapa modelnya? Tebak dulu, atuh. Modelnya siapa ya? Siapa? Opa RT. Opa RT emang nggak keterima, Non. Nggak keterima. Dia emang nggak lolos. Siapa? Siapa, Non, ya? Bang Dilan mah kan kagak mungkin ya, gak mungkin lah. Apa model-model kayak Bang Dilan gini jadi foto model? Ih, Non, tadi tuh yang daftar casting, Non, itu yang kasep-kasep yang gelis-gelis tuh gak keterima, Non. Gak keterima. Saya nih, Non, gak sengaja lewat dipanggil. Sini-sini, Dilan. Saya yang keterima. Jadi Bang Dilan modelnya? Iya, bentar lagi saya dipoto ini. Seneng banget saya juga. Malah Bang Dilan lagi yang dapat. Yaudah deh, gue balik dulu. Marah. Yaudah, Non, hati-hati ya, Non. Semangat. Nanti kalau saya udah jadi model, saya kasih tanda tangan saya, Non. Diparap sama saya, mah. Saya ada jadwal foto ini bentar lagi. Ayo, kita jadi model. Bella. Ngapain lu? Pulang-pulang lemes begini lu. Kayak toge diketoprak lu. Kenapa? Sedih gini malah dikata-katain. Kagak, gue mau menghibur lo aja. Lo kan tadi keluar rumah gesit banget tuh. Lari sana, lari sini. Lo balik-balik begini. Kenapa? Ceritain sama Babe dah. Gara-gara Babe, tadi Bella telat. Jadi apa nih Bella mah nanti? Ya jadi apa kek, dibantu ya. Bella jadi apa? Gak lucu ya? Canda. Biasa tuh, kegagalan tuh biasa. Untuk menjadi kesukses itu harus gagal dulu. Di lagi. Kenapa sih Babe ketawa-ketawa? Bapak-bapak komplek nyirimin ini. Nih Dilan. Dilan apa jadi gini? Ini Bang Dilan. Iya. Mas, Mbak ini bukain baju saya dulu. Saya mau pulang aja, saya mau nangis di rumah. Dengerin lagu senja aja udah di kamar aja. Saya sedih banget ini, ya ampun.